Apabila manusia ini mengenal Allah, maka manusia ini akan datang rasa takut dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia ini semakin mengenal Allah, maka manusia ini akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia ini mencintai istri dia, seperti mencintai anak dia, seperti mencintai harta dia, begitu juga dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Hadirin, kita bersyukur lagi kepada Allah. Hari ini kita Allah Subhanahu wa taala kenalkan dengan satu usaha yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu usaha dakwah. Usaha dakwahnya akan mencetak para dai. Yang mana kalau dai-dai dulu ini pilihan Allah ini menjadi nabi. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nah, hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih umat akhir zaman ini, Bapak hadirin. Sejak zaman sahabat itu sudah semacam akhir zaman ulama sampai ya. Ini mau dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi dai. Dan yang nama pilihan ini, Bapak hadirin, ulama sampai ya, yang namanya pilihan ini tidak banyak, sedikitnya kayak gini sedikit ini. Markas sebesar ini yang dulu dalam majelis ini cuma sedikit seperti ini. Tidak terkesan, karena inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita syukuri, Bapak hadirin yang mulia. Dan dari Allah ini, Bapak hadirin, kerja dalam wadah dakwah ini ulama sampaikan, ini hasilnya adalah iman. Hasil daripada kerja dakwah ini, dan Allah latih menjadi dai-dai ya Allah ini hasilnya iman. Jadi para nabi, para rasul itu, mereka buat dakwah. Sasarannya kelihatannya kepada orang lain. Tetapi hakikatnya ini para nabi, para rasulnya, imannya ini yang dahsyat. Allah SWT berikan iman kepada para nabi, para rasul, asbab usaha dakwahnya. Asbab buat dakwahnya. Dan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi para rasul ini kadang-kadang keluar akal lalar manusia, ada yang mulia. Tapi kalau para nabi para rasul ini taat saja, buat saja apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka baru tahu ini para nabi bahwa hasil daripada apa yang dilakukan dakwah ini yang apa akhirnya ini dirinya yang dapat kehebatan iman, ada yang mulia. Jadi usaha dakwah ini, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencetak dai, dan hasilnya adalah iman. Iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang sahih, amal yang soleh. Seperti diriwayatkan dalam satu hadis kursi diceritakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini di atas air. Allah Ta'ala ciptakan bumi ini di atas air, yang ajibnya air ini bergantung. Masya Allah. Tidak ada gantung kayak lampu seperti ini, air. Kita bisa dapat bayangkan air, keadaan dalam keadaan tidak bergantung, tidak berdinding air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi ini di atas air, ulama sampaikan. Ketika Allah ciptakan bumi ini, bumi dalam keadaan labil, bergoyang. Maka Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Allah. Wahai Allah, bumi yang kau ciptakan tidak seimbang, wahai Allah. Goyang, labil. Maka Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung-gunung sebagai pasak. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala tancapkan gunung-gunung ini sebagai pasak, maka malaikat Jibril terkagum-kagum dengan gunung ini. Masya Allah. Kagum-kagum dia sama gunung. Tanya kepada Allah, wahai Allah, makhluk yang kau ciptakan ini, gunung yang kau ciptakan ini, makhluk kau ini hebat. Adakah makhluk kau, wahai Allah, yang lebih hebat daripada gunung? Allah katakan, ada, wahai Jibril. Yang hebat daripada gunung adalah besi. Ini Nabi yang ceritakan, Allah sampaikan. Al-Nabi Rasulullah sampaikan kisah ini. Dan kalau berita ini diceritakan para orang-orang terdahulu, bahkan para sahabat ini, Bapak hadirin yang mulia, sahabat juga kebingungan. Ulama sampaikan. Kenapa sahabat bingung? Besi bisa menghancurkan gunung. Besi bisa mengalahkan gunung. Makhluk Allah yang namanya besi. Bingung sahabat. Bagaimana makhluk ini besi bisa menghancurkan gunung?
Nah kalau sahabat hidup zaman sekarang, zaman kita-kita ini Bapak Arnyono, kita sudah melihat sekarang keadaan gunung hancur dengan genggaman sebesar besi dengan tangan saja. Granat-granat itu, bom-bom itu, belum lagi beko-beko itu. Benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasulullah bersabda, setiap Rasulullah berkata, benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha benar. La ilaha illallah. Kagum malaikat Jibril. Terkagum-kagum sama besi. Dengar besi terkagum-kagum. Wahai Allah, adakah makhluk kau yang lebih hebat daripada besi, wahai Allah? Ada, kata Allah. Dia itu api. Kagum lagi sama api. Ada yang mulia. Bahkan malaikat Jibril juga tahu bahwa iblis juga terbuat dari api. Wah, hebat juga ini api. Bisa menghancurkan besi. Dan ketika itu Bapak yang mulia, Nabi Rasulullah telah sampaikan, dan yang mendengar ini, api bisa menghancurkan sebesar apapun daripada besi-besi. Nah hari ini kita lihat keadaan. Besi-besi dikumpulkan orang, rongsokan-rongsokan dari yang kecil sampai yang besar, bulldozer itu dikumpulkan. Masukkan dalam tak atau steel. Jadi cair semuanya. La ilaha illallah. Nyata semua yang diceritakan oleh Nabi Rasulullah saat ini, Bapak Adi. Berkagum-kagum lagi. Malaikat Jibril. Wahai Allah. Wahai Allah. Ampun, wahai Allah. Ampun, wahai Allah. Aku mau tanya ini, ya Allah. Adakah makhluk kau yang hebat lagi daripada api, wahai Allah? Allah katakan ada. Yaitu air. Kagum lagi Jibril. Terkagum-kagum lagi Jibril. Dengan air, Allah katakan, sebesar apapun api, maka akan bisa dipadamkan oleh air. Sebesar apapun api. Wah, hal ini dibikin pemadam kebakaran itu. Dari air semua itu, busa-busa itu, besar apapun api, mati semua api. La ilaha illallah. Sampai-sampai, Masya Allah. Lihat Pak Samsuri ketawa, ini ketawa. Masya Allah. Astagfirullah. Jadi memangnya sampai-sampai ketika malaikat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang sebesar gunung yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini malaikat hujan dikatakan, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hujan datang kepada Nabi Ibrahim untuk melamarkan memadamkan api, untuk melamarkan memadamkan api. Maknanya daripada air bisa memadamkan api sebesar apapun api. Terkagum-kagum lagi malaikat Jibril alaihissalam. Wah, ini semua apa yang aku tanyakan tetap ada lagi, tetap ada lagi. Bahkan dia tanya kepada Allah, ampun ya Allah. Allah ya Allah, ampun ya Allah. Kau maha kuasa ya Allah. Kau yang menciptakan ya Allah. Kau yang memelihara ya Allah. Semua adalah kuasa kau ya Allah. Ya Allah, aku ingin tanya ya Allah yang terakhir saya. Ingin tanya yang terakhir. Ada atau tidak, wahai Allah, makhluk kau, ya Allah, yang tidak ada lagi yang lebih hebat. Hanya ini saja yang hebat yang kutanyakan terakhir ini, ya Allah. Ada tidak, ya Allah, makhluk yang kau yang hebat dari segala dalam makhluk? Ada, kata Allah. Yaitu iman yang soleh dan amal yang soleh. La ilaha illallah. Orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh iman dia, benar iman dia, lurus iman dia, maka akan mengalahkan semua makhluk-makhluk di muka bumi. Ini Allah ceritakan tentang perkara perjalanan para nabi, berbahagia. Allah ceritakan tentang iman-iman para nabi. Nabi Musa alaihissalam dikatakan tongkatnya membelah laut, bukan tongkatnya yang hebat. Agar dia mulia. Bukan nabinya, bukan Nabi Musa yang hebat. Tapi iman Nabi Musa alaihissalam yang telah hebat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang mulia, untuk dapatkan hakikat iman ini Bapak hadirin, ini bukan perkara mudah. Dengan mujahadah sudah menjadi sunnatullah. Tidak bisa ukang-ukang, santai-santai, tidak bisa. Allah telah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana para nabi, para rasul ini untuk mengusahakan hakikat iman melalui usaha dakwah dengan susah payah berlari yang mulia. Ada yang digergaji Nabi Zakaria alaihissalam dan banyak para nabi Bapak yang mulia ini dibunuh oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, disiksa oleh kaumnya Bapak yang mulia hanya semata-mata untuk dapatkan hakikat iman Bapak.
hanya untuk semata-mata dapat menangkan iman melalui dakwah ila Allah. Dan Allah SWT tidak tolong dibiarkan sama Allah untuk perkara hakikat iman, usaha atas iman ini Bapak Hati yang mulia. Allah SWT biarin Nabi Rasulullah SAW saja, Nabi Rasulullah dibiarkan sama Allah. Hati yang mulia, di Taif kita sama-sama tahu nih cerita ketika Nabi Rasulullah pergi ke Taif. Nah, berbuat-buat dakwah di sana, dilepas sampai berdarah-darah, dibiarin sama Allah. Yang heboh kan malaikat, malaikat penjaga gunung yang heboh. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Jibril, ini ada malaikat penjaga gunung menitip salam, engkau perintahkan dia maka bisa dihancurkan. Ini malaikat, jangan, kata Nabi, jangan dia. Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau Nabi Ibrahim beda perkataan dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim ketika ditawarkan malaikat penjaga gunung apa memandangkan untuk yang penjaga apa hujan, yang mengatur hujan, yang bisa membantai gunung ini, tawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sekata katakan, apakah ini perintah Allah? Nanya dulu, apakah ini perintah Allah? Bukan, ini perintah kami. Oh, enggak usah. Cukup Allah saja menjadi wakil saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim nanya dulu dia. Ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad, jangan. Biarkan mereka. Kalau mereka belum dapat, mungkin nanti lain kali. Kalau tidak lain kali, anak mereka, cucu mereka. Didapat daripada dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara iman. Perkara usaha atas iman. Untuk dapatkan hakikat iman, dibiarkan sama Allah. Hadirin yang mulia, nabi-nabi tersiksa. Hadirin yang mulia, ini perkara-perkara iman ini berarti maknanya hukum ini dikata ulama katakan ini fardhu ain untuk kita usahakan hakikat iman tidak bisa kita buat dengan santai-santai. Hijrah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika di dalam guasu. Dikatakan, digigit kalajengking, orang kafir datang, harus saya dinabuhkan ketakutan. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mereka sudah dekat, celakalah kita. Tidak, kata Nabi Rasulullah, Allah bersama kita. Dikatakan, Allah bersama kita. Allah tidak tolong, Bapaknya, biarkan sama Allah. Sampai hebat iman semuanya ini para Nabi. Sampai hakikat iman ini benar, bergantung kepada Allah, 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 Allah. Ini maknanya apa Bapak yang mulia? Ini perkara usaha atas iman ini, puncak daripada iman ini sampai susah-susah kita. Sampai susah-susah. Sampai bergantung kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masalah yang datang kepada kita ini Bapak yang mulia, sampai seperti itu mati dengan Allah Subhanahu wa taala ridho seperti para nabi juga. Nabi Jakaria digergaji, tidak ditolong oleh Allah, dibiarin sama Allah sampai benar-benar sampai akhir hayatnya ini iman betul kepada Allah, dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ilmu, berbeda dengan ibadah, berbeda dengan harta benda, berbeda. Harta benda ini kerajaan ini Allah berikan, Allah mudahkan, percuma saja. Nabi Sulaiman minta dalam Al-Qur'an. Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah Engkau berikan dari orang terdahulu dan orang yang akan datang." Berikan sama Allah, dikabulkan, mudah tanpa usaha, tanpa susah-susah. Hari yang mulia. Nabi, hari yang mulia dikatakan Nabi Muhammad Rasulullah langsung kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk perkara ibadah, untuk perkara ibadah. Allah jemput pakai buruk, artinya ulama sampaikan dijemput oleh Allah pakai buruk, untuk ambil ibadah, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kena kejar orang kafir, kena siksa orang kafir, enggak diantar buruk. La ilaha illallah. Dibiarin sama Allah. Artinya ulama sampaikan dijemput pakai buruk untuk ambil perintah salat, artinya ibadah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Perkara ilmu, wah, lebih mudah lagi. Allah berikan siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi Adam alaihi salam baru melek, matanya baru melek, itu matanya melek, langsung dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam, iblis ditanya oleh Allah, ya. Malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan ini semua kepada Allah.
Coba sebutkan ini semua. Kalau kau, aku nggak tahu, kata Allah. Kalian tidak tahu. Maka sebutkan semuanya. Tidak ada yang tahu. Mereka tidak ada yang tahu. Ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan Allah oleh Adam, perlu sebutkan ini. Disebutkan oleh Adam satu-satu. Nabi Adam alaihissalam sebutkan satu-satu. Aku bilang apa, kata Allah. Aku maha tahu. La ilaha illallah. Kamu tanya katanya. Kapan belajar? Kapan belajar akhirnya boleh? Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara ilmu. Lebih dahsyat lagi, Nabi Khidir alaihissalam bisa melihat, bisa mengetahui sesuatu yang terjadi di depan mata dia ini. Apabila Nabi Khidir berjalan, dia lihat di depan mata dia ini, dia tahu apa yang akan terjadi ini besok kepada orang-orang, kepada yang dilihat. Ini Nabi Khidir alaihissalam dikasih oleh Allah ta'ala ilmu. Dia bisa mengetahui sesuatu yang dia lihat ini akan terjadi, apa yang akan ke depan. Ini Nabi Khidir alaihissalam. Ini belum apa-apa, hari yang mulia, saya minum dulu, bismillah.